Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku tahulah yang Datuk Dr. Noor Hisham bagi tahu dekat kita semua yang rantaian COVID-19 dekat negara kita dah semakin pulih dalam keadaan, maksudnya tahap yang baik lah. So takkanlah itu pun korang tak boleh nak fikir. Bukan bermakna bila Datuk Dr. Noor Hisham cakap macam tu, kita boleh sesuka hati keluar pergi rentai negeri, pergi shopping mall, berkumpul ramai-ramai kat shopping mall. Apalah korang ni fikirlah sikit. Aku tak adalah, aku pergi shopping mall, aku tengok orang dekat shopping mall, ya Allah, dah macam ke, aku tak tahu, dah macam ada jual tiket bola lah dekat shopping mall. Tolonglah fikirlah sikit. Negara kita baru je nak pulih, korang kena faham. Kacau notification ni. Negara kita baru je nak pulih. Bukannya dah pulih kok. Faham tak? Ha? Iya, aku tumbuk lagi kan. Ha? Faham tak? Ha? Hey. Bomba kebakaran. Waris punca kebakaran. Bomba kebakaran. Panggil 99. Bomba kebakaran, waris punca kebakaran. Bomba kebakaran, panggil 999. Mama, dah pergi tidur. Esok kerja, Ma. Serius lah. Apa ingat main-main ke? Ha? Bulan puasa selalu dengan PKP. Namun tetap semangat dan tetap harus happy. Mungkin tak mudah macam tahun lepas, tapi syukur kita masih diberikan nafas. Bahagia, makan kuih raya, mak hidang atas meja. Di pagi hari raya, mungkin kita duduk saja, tapi tak apa, asalkan bahagia. Yang jauh di sana, banyakkanlah berdoa. Yang ada di hati, janganlah pernah lari. Semoga ada rezeki, kita cepat berjumpa. Sufri dia bertugas dekat Balai Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan. Nanti kalau pergi sana, bagi tahu je dia. Nak ajak dia lepak ke, dia on je. Tau. Bukanlah, tu bukan suara Abang Sufri. Kan Abang Sufri dah cakap, kalau dia masuk dia akan beritahu. Tapi dia tak ada beritahu pun lagi kan. Sorry lah, saya sakit tegak betul suara saya macam ni. Kalau tak suara saya bukan macam ni. Thank you.
masa sambut dengan PKP. Namun tetap semangat dan tetap harus happy. Mungkin tak mudah macam tahun lepas, tapi syukur kita masih diberi nafas. Marilah sambut dengan gembira. Dia makan ni. Wah. Aku nak ada kat awal tak apa, tak member kita pun sian. Mai dengan awal makan sedap-sedap dengan member ni tak dingin pun kena pegang air dulu kan. Orang dah cakap dah kawan-kawan nombor 20 awak nombor 1. Ini kita melawat maritim, anggota maritim Subang. Dan akhirnya terbukti segalanya. Seperti bunga mencintai keharumannya, seperti hujan mencintai tetesan airnya, seperti bulan mencintai langit malamnya, seperti matahari yang mencintai cahayanya. Jantung ini takkan pernah berdetak selamanya, tapi jika Tuhan mengizinkan selama jantungku berdetak, izinkan mencintaimu dalam ketulusan. Kenangan kita bersama dan bersaksikan gerimis yang memilukan. Kesini, kesana, kesini, kesana, kesini, kesana.